Kembali lagi bersama gua si Meow Awu. Kali ini kita akan melanjutkan gameplay Contraband Police. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah berhasil untuk menyelesaikan training di dalam game Contraband Police yang satu ini. Dan akhirnya Meow Awu bisa menjadi seorang polisi yang baik dan benar, dan juga harus teliti ya teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bisa menyeleksi dengan baik dan benar siapa aja yang mau masuk ke perbatasan negara kita. Dan yuk, sekarang langsung saya teman-temanku sekalian, kita akan meneruskan gameplay Contraband Police yang satu ini. Let's go! Stop, Kovarishu. Na vsadu esti okorosnidennaya achakaristanska. Yes, sir! Oke, teman-teman, sekarang kita akan memulai kebiasaan kita di awal hari, yaitu coba ngecek terlebih dahulu di mail ya. Di mail ini kira-kira ada apa saja. Yang pertama ada newspaper yang dimana kemarin kita udah lihat ini dan sekarang lagi tanggal 22 April ya, teman-teman. 1981. Siapa yang udah lahir? Hayo, gua aja 1988, teman-teman. Berarti udah umur 40-an ini. Dan sebelahnya ada sebuah surat. Waduh, guys, belum apa-apa gue udah dikatain. Oke, karena kamu, keluargaku hampir tidak selamat. Ada bandit yang menemukan kalau misalnya aku tidak akan membayar uangnya pada waktu yang tepat. Mereka membakar rumahku dan bikin meningsoy sebuah dogi. Dan aku hanya meminta ke kamu sedikit. Tetapi kamu tidak mempunyai hati. Aku harap kamu akan menemukan nasib yang serupa suatu saat nanti. Wah, saya disumpahin teman-teman. Gua kan cuma mengikuti peraturan yang ada di sini ya. Kok gue begini ya guys? Disumpahin sama orang. Oh tidak. Oke, kamu yang ada di depan sana, masuk. Oke, pertama-tama teman-teman kita lihat terlebih dahulu entry regulation. Jadi entry regulation ini lagi kita larang teman-teman untuk orang-orang yang citizennya Kingdom of RK ya teman-teman. Dan juga kalau misalnya kalian lihat di paling bawah, drivers carrying goods and luggage from the Kingdom of RK are prohibited from entering. Jadi orang-orang yang dari Kingdom of RK yang membawa barang-barang teman-teman itu dilarang masuk ya. Dan habis itu ini ada cargo list yang akan masuk juga. Sebentar. Ini ada smuggler teman-teman, 3 smuggler umur 35, plat nomor 33LH dan juga broken lights 2 ya. Dan sekarang yuk mari coba kita deketin dia terlebih dahulu. Yes, my friend. Coba aku lihat dokumen kamu. Kita bisa trade. Wadadidaw, banyak sekali. 28 my friend. Oh, gua beli kemahalan ternyata teman-teman. Gue beli semuanya. Lumayan nanti kita berdagang ya teman-teman. Sayangnya kopinya yang gue beli itu kemahalan. Aduh. Kamu punya dokumen gak? Oke, gue cek terlebih dahulu ya dokumen kamu, my friend. Oke, nama dia match. Nomor pasport dia tidak match. Dan dia membawa luggage dan juga dia dari Kingdom of RK. Otomatis entry regulation juga deny. Expired date-nya aman teman-teman, ini masih April. Jadi luggage dia ada 7 ya. Kamu tuh bikin. Nah tuh kan, nama juga salah nih teman-teman. Nama salah, paspor salah. Expired date enggak, foto. Sama sih foto guys. Sisa cargo list aja nih. Aduh ini orang berbahaya sekali guys. Oh iya, gua nyalain senter deh. Nah siapa tahu aja ketemu ular-ular nih. Tunggu dulu, kargo dia cuma ada 6. Oh, ada di bawah sana kah? Oh, itu. Salah guys. Dari sini nih. Hah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katanya 7. Kargo list lu satu lagi mana? Nah? Eh bro, salah kah dia teman-teman? Kayaknya salah deh. Kargo list dia. Iya noy, salah teman-teman. Di atas juga tidak ada apa-apa. Kargo list dia berarti salah juga dong nih. Oke, kita coba ya teman-teman. Kadang-kadang memang dia kekurangan juga. Dan kita harus update dari kargo list. Apakah Meow Awu bisa mendapatkan 100 teman-teman? Atau tidak? Perfect inspection kah? I don't know guys. Sorry ya bro. Gue udah beli barang-barang dari lu. At least lu udah dapet duit lah dari gue ya. Terima kasih banyak. Arigato gozaimasta. Next! Masuk my friend! Mobil dia lucu banget. Kecil. Guys! Perfect inspection, let's go. Perfect inspection.
Perfect inspection. Oke, okay, oke, okay, kerja, 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 kerja. Oke, okay, kerja. Yo, my friend. Dokumen, please. Oke. Okay. Kamu tidak bawa apa-apa. Sepertinya menarik. Ah, ini dia ya. Dia dari Kingdom of RK. Jadi otomatis kembali lagi teman-teman ke tempat yang tadi. Kalau misalnya dia itu dari Kingdom of RK dan dia tidak membawa barang, maka boleh masuk ya. Mei, ini masih April. Semuanya baik-baik saja. Untuk foto juga aman teman-teman. Kamu sepertinya aku bisa izinkan ya. Mobil kecil sih. Tidak mungkin dia menyembunyikan sesuatu di sini. Oke, okay, coba ya teman-teman. Coba ya, kita buktikan. Dia dari Kingdom of RK dan dia tidak membawa barang ataupun maksudnya luggage, maka kita harus approve. Kalau salah, maafkan aku ya teman-teman, karena aku baru bereksperimen ini. Baru selesai kemarin training kita. Kita lihat teman-teman. Apakah benar? Ternyata benar ya. Tuh guys, benar ya. Perfect inspection. So far so good. So far so good. Waduh, dia bawa kulkas dong teman-teman. Plat nomor? Aman, aman. Plat nomor. Ya udah, sini bro. Dokumen please. Oke, sekarang kita cek. Nah, nationality-nya aman ya teman-teman. Refrigerator-nya juga aman. Tetapi kita harus cek semuanya. Oke. Kan namanya dia salah. Aduh. Juni, November. Ini salah ya teman-teman, valid nih. Ininya salah nih teman-teman. Jadi mau tidak mau gua harus expired date ya. Karena entry permitnya itu di bawah tanggal sekarang 1980. Harusnya ya, ini kita eksperimen juga ya teman-teman. Pokoknya entry permit apa expired date ini itu kalian silang kalau misalnya antara di entry permitnya ini yang validation ini tidak memenuhi syarat atau di bagian sininya juga tidak memenuhi syarat ya. Kayaknya ya teman-teman. Untuk foto aman, untuk cargo list kita coba cek. Satu doang, oke. Okay. Wah, wah, apa tuh? Buset, kaget. Apaan? Apaan dia lari kah? Itu belum. Kenapa? Wah, ternyata teman-teman banyak orang di sini. Kita main tembak-tembakan, my friend. Lo, meninggoy. Oke. Okay. Hati-hati. Wah, teman-teman, ini seru sekali seperti yang gue bilang ya di awal-awal. Kita selain menginspeksi orang-orang, kita juga bisa tembak-tembakan seperti ini nih. Habis itu kita juga bisa kejar-kejaran memakai mobil. Oke, okay. ada yang sudah dekat kah? Sepertinya ada yang sudah dekat, teman-teman. Oke, okay, oke. Okay. Gua pencet itu. Gimana? Lu, meninggoy. Gua maju. Wah, ada granat juga, guys. Buset. Oke. Kok enggak meninggoy dia, teman-teman? Oke, nice. Wah. Headshot. Dapat 300, defeat enemies 10. Jadi ada faction. Tuh kan, tidak segampang itu bermain game yang satu ini guys. Jadi ada organized criminal group operating at Karikatka. They are involved in smuggling, arms dealing, and kidnapping for ransom. Untuk uang ya, mereka menyembunyikan barang, mereka menculik, dan juga apa tuker-tukeran senjata untuk uang. Oke. Terus ada lagi Blood Feast, anti-government resistance movement led by Mikhail Garin. Their goal is to liberate. Oke. Wah, ini juga bahaya yang sebelah kanan ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar kita akan bertarung dengan kedua belah pihak ini ya. Baiklah kalau begitu. Oberankov Gang dan juga Blood Feast. Oberankova braća talog zadojnje. Eto čas već nego duro. Ili omen bini, bedloki madre pavrotni. Pomskajte obaju aružniki, a da ubrać policku. Eto, oni hroni u vaš govna. Jadi katanya kita harus membeli senjata baru dan juga amunisi baru. Dan juga jangan lupa untuk mempersenjatai
bawahan-bawahan gua. Wah, ini game seru sih, coba makin hari makin complicated ya. Gua udah kayak komandan di sini, guys. Harus mempertimbangkan semuanya. Ini mereka nggak lari nih. Satu orang doang tuh tadi lari ya. Menarik sekali. Yo, what's up, my friend? Oke. Okay. Umur... Sorry. Tadi habis apa namanya? Habis berantem tadi ya. Oke, okay, pertama-tama do. Oh, wow, kita bisa trade. Ada. Ah, ada, guys. Nah, kita bisa untung tuh. $4, lumayan. Wah, ini mahal banget. Toilet paper, $11. Wah, dia mahal-mahal, teman-teman. Pure vodka. Mahal-mahal. Cuma pure vodkanya dia murah. Oke, kita jual aja potatonya ke dia. Terus kita beli pure vodka. Nice. Do you want vodka, my friend? Oke, ini sudah selesai, teman-teman. Terus, dokumen, please. Selain menjadi polisi, kita juga berdagang ya, teman-teman. Nah, kalau berdagang nggak ada salahnya, kan? Halal, teman-teman, harusnya ya kalau berdagang. Oke, dia membawa gold. Terus, aduh, Kingdom of RK, teman-teman. Sayang sekali. Ini Mei udah bener. Kita cocokin nama aja dan juga paspor ya. Udah bener sih. Nah, tuh, nama dia salah ya, teman-teman, yang di atas. Nah, jadi nama salah. Muka udah betul, teman-teman. Sekarang, ininya entry regulation juga kita silang. Kita unpack kah? Ya, unpack dulu aja deh. Ini ada suara-suara yang aneh nih, guys. Oke. 1, 2, 3. Bro, masukin lagi, bro. Ada. Ya, aku sibuk nih. Tolonglah, sekali-sekali, oke? Atmaturo. Nah, sudah selesai. Dan sekarang kita tinggal cek di bagian sini. Aman sih sepertinya ya, teman-teman. Bagian sini aman juga. Oke. Namanya salah, entry regulation-nya salah, goat-nya juga salah, jadi cargo list-nya juga salah. Oke, sudah selesai. Yuk, mari coba kita kasih tahu ke dia kalau misalnya kamu di deny. Alasannya nama salah. Dan juga ada kambing yang salah, cargo list-nya salah. Next. Silakan masuk. Lihat nih, guys, apakah benar atau tidak loh. Ini kok tiba-tiba ada kaca? Tadinya nggak ada kaca kan? 33HL. Teman-teman, 33LH, smuggler. Kita ketemu dengan smuggler nih, teman-teman. Oke. Kita suruh dia keluar. Kita suruh dia keluar, teman-teman. Oke. Dokumen, please. Atrich. Atrovrotai. Wah, guys, kita cek dulu nih. Nationality-nya masih aman ya, teman-teman. Oke, semuanya tampaknya baik-baik saja. Paspor juga tampaknya baik-baik saja, teman-teman. May, masih aman. Aman, so far so good. Tetapi, jangan percaya begitu saja, tuh kan. Kita dapat satu nih. Penuh, guys. Kita kepenuhan. Sebentar, saya harus taruh beberapa barang-barang saya terlebih dahulu. Wah, ternyata inventory saya, teman-teman. Tidak boleh terlalu penuh-penuh ya. Oke. Oke, segini aja dulu ya. Sip. Gua ambil, teman-teman. Ini dia mau nyelundupin uang nih, guys. Wah, bahaya banget. Ambil. Ayo lu. Ada lagi tuh. Oh, itu tuh, guys. Gak kelihatan loh. Ayo lu, gua cek dengan seksama nih kalau udah kayak begini. Ada tanda. Pakai ini ya, pakai ini aja. Tuh. Lumayan dapat duit, guys. Mam. Enak. Oke. Habis itu gua akan cek bagian sini nih. Di sini tidak ada apa-apa, teman-teman. Dia cuma nyembunyiinnya di mesin doang ya. Ini bisa gua unpacking nggak nih? Unpack. Nah kan, betul. Ada sesuatu di belakang sana. Hayo lo. Gua tangkep lo abis ini ya. Hayo lo. Tuh, buset dah. Duitnya banyak betul, teman-teman. Apa lo? Udah salah juga kau ya.
3 guys. Wow, mantap sekali. Duit dia yang dia bawa banyak teman-teman. Bisa pensiun kita teman-teman. Kalau misalnya kita ambil, tapi ya kan tujuan kita adalah menjadi pak polisi yang baik dan benar ya teman-teman. Jadi tidak boleh melakukan hal tersebut. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu ini ya, cargo list. Oke. Nah, tuh kan. Saya masih menemukan sesuatu yang mencurigakan. Deterjen gak tuh? Tuh dia. Mantap. Udah ya guys, semuanya sudah kita ambil. Dan sekarang kita tinggal tangkap dia aja. Bro, sorry banget nih bro. Barasto Osipka. Kamu membuat kesalahan yang besar. Sorry bro. Nah. Gua dipromosi guys. Wow, you can call Vlad to come with his tool. Kita dapat promosi guys. Mantap kali. Terima kasih banyak. Oh ya, by the way, gue belum sempat untuk ngecek CD ya. Work phone. From now, you can order Vlad Mobile Shop. The shop will available until the end of current. Okay, you will find in the police garage. Level up to be able to order to transport and contraband. Okay. Gue belum sempat ngecek ini juga ya teman-teman. Lupa banget. Nanti nih, di next episode aja gue akan coba cek ya. Lupa soalnya guys. Oke, sekarang udah gak ada orang lagi. Oh, udah gak ada guys. Mantap. Hey bro, rapiin ya. Tolong rapiin. Yes. Hari ini kita perfect banget teman-teman. Luar biasa gak sih? Udah selesai hari ini, jadi sekarang gua akan coba pelajarin terlebih dahulu sebelum gua tidur ya. Oke, sebentar teman-teman ya. Gua coba masuk ke dalam office gua dan tadi juga gua sudah mendapatkan beberapa barang-barang bukti nih. Gua masukin dulu. Buset, penuh banget. Jangan dong. Oke. Ini ada pisau dapur. Masukin aja semuanya. Cuma kalau misalnya ammo, gue butuh ya. Nice. Oke, guys. Gue pelajarin terlebih dahulu ya. Di sini ada dua hal yang bisa gue lakukan. Yang pertama, ke komputer post management. Ya kan? Di post management ini, kita bisa ngelihat statistiknya. Ya kan? Dan juga daily cost yang diperlukan di tempat ini. Habis itu, logging. Nah, logging ini teman-teman kita bisa upgrade ya. Kalau kita upgrade, maka kita akan mendapatkan rumah yang lebih besar. Dan juga, kita bisa upgrade warehouse juga. Yang dimana maksimum kapasitinya $25, tapi otomatis akan ada maintenance fee-nya ya. Oke. Terus prisoner. Prisoner juga bisa kita tambahin ya teman-teman, menjadi 5 tuh. Oke, dari 3. Ini sih berguna banget ya, jadi 50 nih teman-teman untuk kapasitinya. Oke. Terus ini bisa kita upgrade juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lihat dia akan membawa pistol dan healthnya dia ada 4 bar. Tapi kalau kita upgrade teman-teman maka dia akan membawa submachine gun dan juga health barnya dia ada 6. Wow, banyak sekali. Luar biasa. Dan juga nggak cuma sendirian tuh. Masih banyak lagi teman-teman yang bisa kita upgrade dan salary mereka akan semakin lebih mahal. Oh, ini kalau misalnya kita mau tambah satu orang lagi ya, teman-teman. Ah, ini juga nih. Oke, nambah satu orang lagi ya, teman-teman. Oke. Ini juga nih. Jadi kita bisa nambah banyak orang ya. Terus mobil. Mobil sendiri juga bisa kita upgrade, guys. Baiklah kalau begitu. I love this. Wow, kita bisa membeli mobil baru juga. Bisa beli kayak tank, guys. Wah, tapi uang saya masih sedikit ya. Jadi saya harus pintar-pintar teman-teman untuk memanage. Terus ini juga ada telepon. Telepon ini untuk supaya kita bisa call supply dan juga call police transport kalau misalnya udah tersedia. Oke. Jadi ya udah, pertama-tama teman-teman yang pengen gue lakukan adalah upgrade yang namanya warehouse aja ya. Karena apa? Karena gue butuh warehouse yang besar. Tetapi ini uang gue mepet banget dengan maintenance yang ada di sini. Jadi di next video aja gue akan coba untuk selesaiin ya. Otomatis yuk mari kita tidur saja terlebih dahulu. Dan habis itu gue akan lihat apakah waktu kita masih cukup. Atau kita akan lanjutkan di next video ya teman-teman.
Cukup pintar, cukup pintar. Game yang satu ini benar-benar menarik banget menurut gua. Mari kita tidur. Kita lihat duit kita tersisa berapa di nanti. Hah? Kenapa tuh? Oh, building. Astaga, gua kirain apa. Ini maintenance-nya ya, teman-teman. Jadi building maintenance-nya itu lumayan banyak. Saving kita tersisa 668. Oke, enggak apa-apa. Hari besoknya lagi. Dan kali ini kita akan bertemu dengan siapa lagi nih, teman-teman? Tanggal 23 April. Baiklah. Di sini masih ada dua lagi teman-teman smugglernya. Ini juga masih sama, otomatis kita tinggal menunggu orang saja. Suruh dia masuk aja terlebih dahulu. Untuk upgrade 750 ya tadi ya. Kalau nggak salah. Oh, nggak cukup guys. Ya udah, kalau gue berhasil teman-teman mendapatkan 100 dolar, maka gue akan coba upgrade ya. Supaya apa? Supaya inventory gue nih masukin semuanya. Halo bro, selamat siang. Boleh nggak kamu kasih tunjuk dokumen kamu? Oke, makasih banyak. Kita cek dulu lampu dia aman. Dan juga umur 35 berarti harusnya... Nah, ini dia nih guys. Kingdom of RK lagi. Dia bawa barang? Tidak ya. Aduh guys, kayaknya smuggler deh. 1948. Ini umur 30-an nih guys. Ya udah, gue cek dengan seksama terlebih dahulu ya. Soalnya umurnya nih guys. Muka... aman ya, muka aman ya teman-teman. Untuk Mei dan juga April tanggal 26, tipis betipis. So far so good. Tapi karena kamu umurnya sekian, maka gua harus cek terlebih dahulu mobil kamu ya. Sorry but core ini. There's nothing illegal here. Ya, kita nggak tahu kan benar atau tidak. Tidak ada sih guys. Lights on. Lights on-nya nyala. Ya betul. Aman dong dia teman-teman. Aman, 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 aman. Oke, sorry bro. Sudah mencurigai kamu ya. Sekarang kamu aku approve. Oke, terima kasih banyak dan approve. Thank you, thank you, thank you. Gua nggak tahu nih bener atau enggak. Have a nice day. Yes, of course. Terima kasih juga. Hati-hati di jalan ya. Next. Bye. Bener gak ya guys? Semoga aja 100. Please. Yes. 130. Naik guys. Duit kita naik. Nice. Aduh. Lampu aman. Oke. Bro. Oke, dokumen please. Atmaturo. Coba kita cek terlebih dahulu. Pertama-tama, nama aman. Kenapa tuh? Oke, untuk ini Agustus dan juga Mei aman teman-teman. Untuk mukanya dia juga aman. Sisa ini aman. Nomor pasport aman. Aman semuanya sih. Wah, hari ini pada baik-baik semua kah? Dua doang. Dua doang loh teman-teman. Bener gak nih? Oh, gue curiga ya. Kenapa dari tadi gue tidak menemukan apa-apa yang aneh nih guys? Apakah mereka memang baik? Oke, tutup. Tutup. Nah. Iya dong. Wow. Luar biasa guys. Approve. Kita lihat lagi apakah Mio Ok bisa melakukan kesalahan atau tidak ini. Saya tidak menemukan kesalahan dia soalnya. Thank you, bro. Sudah dua orang hari ini yang baik ya. Lah, kan? Apa tuh? Apa itu, teman-teman? Oh, no. He's smuggler, illegal. Oh, wow. Oh, astaga tuh. Contraband hiding spot. Front bumper. Right from tire. Engine between the front seat. Kenapa kamu tidak cek Miao Auk? Astaga. Aduh teman-teman, itu yang umur 35 bener.
Wah, duit kita langsung habis. Sorry banget teman-teman, ini pelajaran berharga buat gua. Ya ampun, kalau misalnya gua sudah menemukan ciri-cirinya, tolong dicek dengan seksama, Miao. Oke. Okay? Ah, duit gua, teman-teman. Aduh, ini juga hancur nih. Hai, Bro. Dokumen please. Ya. Thank you. Oh, kamu bisa transaksi. Boleh deh. Kamu butuh apa? Ini 54. Ya kita jual ya, teman-teman. Oh, cuma butuh segitu doang. Toilet paper dia bayar 6. Sabar ya, Bro. It's pleasure to business with you, katanya. Tadi toilet paper. Oh. Lumayan, lumayan guys, lumayan. Di sini tinggal vodka doang ya. Kita titip satu vodka saja di situ. Oke. Sekarang gue coba ke sana. Aduh, dodol banget Miao Auk. Dodol banget. Kenapa gue harus percaya orang-orang kayak begitu ya? Rokok nih beli dah. Vodka dia punya lebih mahal. Eh, lebih murah dong. Nice lah. Udah bangkrut. Kamu belanja mulu lagi Miao Auk. Sorry guys. Semuanya aman sih. April, Desember. Oke, aman. Kena warga negaraan dia RK. Jadi otomatis entry regulation-nya tidak boleh. Kita cek terlebih dahulu, teman-teman. Tadi gua udah cek loh, teman-teman. Kenapa salah? Tadi udah gua cek, ya ampun tuh mati satu. Tapi di situ ngomongnya dua sih lampu guys, bukan cuma satu ya. Oke. Ah, kenapa lagi nih? Wah, guys, kayaknya dia nyelundupin nih. Item dia banyak banget masalahnya. Iya dong. Banyak banget itemnya, guys. Coba kita cek. Wow, semen ada 17, refrigerator ada 2, biohazard material ada 1, gas range ada 3, soap ada 1, toilet ada 1. Bener sih, kargonya dia bener sih teman-teman. Tapi entry regulation aja yang salah nih. Ya udah, harusnya udah sini. Sorry bro, kamu didinai gara-gara kamu dari Kingdom of RK dan membawa barang ya. Thank you. Semoga kamu mengerti ya. Next. Gua lagi kepikiran yang tadi tuh teman-teman. Kenapa gua membiarkan orang tersebut keluar ya? Padahal ciri-cirinya udah bener loh. Gua udah tahu loh. Dia umur 35 loh. Eh kenapa tuh? Kok ada ya. Ditabrak. Bro. Bro, kenapa bro? Search body, pull, ha? Bro, kenapa bro? Ya guys, dia ketabrak. Parah banget itu orang. Atmatur. Ya dokumen deh. Ya ampun. Oh ya, by the way, cek dulu. Lampunya mati satu tuh guys. Dari Kingdom of RK, oke. Dia tidak membawa barang, berarti udah oke. Untuk Agustus dan juga Januari. Aduh, Januari ini guys, expired date dong berarti ya. Coba gua bikin begini. Cannot match. Ya ini sih. Expired date ya teman-teman, karena ini April. Dia dari Januari 1981. Yep, betul. Entry regulation belum bisa gua bilang kayak begitu. Coba ya teman-teman. Tadi emang iya ya teman-teman. Gua enggak ngelihat ya. Coba deh, isi bro. Nyalain dong lampu. Lampumu mana? Loh, lampu dia mati, guys. Lampu dia mati nih, guys. Gua curiga nih.
Lampu dia mati sih. Tapi gue gak menemukan apa-apa nih guys. Oh no. Tapi ya expired date-nya juga udah kelihatan sih. Sorry ya. Deny. Soalnya kamu sudah tidak bisa expired date. Tadi guys, $300 melayang begitu saja gara-gara gue membebaskan satu orang yang sudah gue curigain dari awal. Udah Myook, ya. Namanya kita sudah melakukan kesalahan guys, kita harus perbaikin diri kita. Memang harus disesalin dan juga sudah terjadi, tetapi ya apa boleh buat ya kan? Apa bisa kita? Tuh kan, 100% mantap. Oh ya, by the way, ada sesuatu kah? Oh, foto Myook tuh kan, kamu sudah mulai tidak teliti ya. Tolong, kalau sudah melakukan kesalahan, lebih fokus, yuk. Sadar dan kamu harus teliti, oke? Okay? Baik, siap, gerak! Lampu dia. Oke, sebentar. Gua minta dokumen terlebih dahulu. Dia bawa barang, teman-teman. Aduh. Yo. Gak usah marah-marah sama gue. Gua gak punya masalah sama lu. September 81, Juni 1981. Oke, aman. Aman ya, guys. Oke, ini gue tutup. Oke, packing. 1, 2, 3, 4. Sip, belakang. Wah, ada banyak nih. Bener gak nih? Udah semua tuh. So far gue juga tidak melihat apa-apa ya teman-teman. Kita cek. Luggage dia ada 8 sih. Wah, clean banget nih orang. Ya udah. Kali ini gue kasih dia lewat. Approve. At least. Oke, silakan lewat. Jadi teman-teman, gara-gara kita melakukan kesalahan satu, gue tidak bisa mengupgrade. Yes. Gue tidak bisa mengupgrade warehouse gue terlebih dahulu ya. Ya udahlah, mari kita istirahat. Dan habis itu gue akan akhirin untuk episode kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Aduh, gua harus lebih teliti, oke? Okay? Mari kita istirahat. Memang ya teman-teman, kalau misalnya mau teliti, kita tuh harus fokus. Kalau mau fokus, kita tuh harus istirahat. Dan sekarang duit gua kayaknya sama aja deh, gara-gara tadi ada minus $320. Uang gua malah bertambahnya sedikit banget, teman-teman. Tidak. Waduh, apa nih? Incoming call. Tunggu dulu. Ini sudah saatnya kita selesai sebenarnya. Kenapa ini? Return to the border police office to receive new order. Hello, my friend. Komandir, luskom nie fundre ili Gavrilov hitrak. Jevo madra čuplíska u vlada. Flat store. Paslo tajet ačtrupsaja heno. Az možna šajaduva ada kriusku terrori. Jadi katanya, pengkhianat kita itu lagi berada di Flat Tools dan kita bisa pergi ke sana teman-teman. Nah, kalau kita mau pergi ke sana, sekalian nggak sih? You are free to go, never mind. Transfer, no proper car transfer, hah? Kenapa? No proper car? Ya udahlah, nanti aja. Gue kirain gue sekalian gitu loh. Mencet kargonya, kenapa kargonya nyangkut mulu ini? Oh, mobilnya berubah guys kalau malam-malam. Oh, ini adalah mobil penyamaran kah? Sepertinya ini adalah mobil penyamaran ya, teman-teman. Lights on, start engine. Let's go. Sepertinya kita mau menjadi mata-mata di sini, teman-teman. Waduh, leaving your outpost as you travel across, watch out for enemy. They will recapture their commanders or reclaim stolen goods. You encounter them, you can run away or fight. Aduh, teman-teman, kalau gua meninggalkan pos gua, bisa jadi ada orang-orang yang tadi kita tangkap itu bisa pergi, dan juga orang-orang yang barang-barangnya disita bisa diambil lagi barang-barangnya. Aduh, apakah Myook melakukan kesalahan ini? Harusnya orang-orang tadi yang udah gua tangkap gua taruh dulu di kantor polisi ya. Tidak. Gak apa-apa deh, namanya juga baru belajar bermain ya teman-teman. Nanti di next episode yang pastinya gue akan semakin efisien lagi, akan semakin teliti lagi,
Tetapi, mungkin saja kalian harus maafkan saya melakukan kesalahan di episode kali ini ya. Aduh. Biao auk. Yule, maafkan saya. Oke, sebentar lagi apakah kita akan masuk ke sebuah perempatan? Ini dia, kita tinggal lurus saja kan? Iya, betul sekali. Nah, di sini apakah kita akan tembak-tembakan juga, teman-teman? Atau jangan-jangan kita akan kejar-kejaran memakai mobil? Menarik sekali. Siap-siap, teman-teman. Kita sudah dekat. Itu dia. Follow. Gua harus jaga jarak, teman-teman. Ini adalah misi pengintaian. Gua seperti menjadi Spy X Family. Oke. Dia bakal kemana nih, guys? Menjadi seorang detektif yang mengikuti. Oke. Sabar. Graf Rilov. Pelan banget ya dia nyetirnya ya. Gue kirain bakal kejar-kejaran gitu loh. Sebentar ya teman-teman. Harus jaga jaraknya perfect guys. Gak boleh terlalu jauh. Kemana dia itu? Dia nggak berhenti guys, gue kira dia akan berhenti di sini nih. Tenang. Harusnya dia udah curiga sih. Satu-satunya mobil yang berada di malam hari itu cuma gue dan dia. Dan kalau gue jadi dia ya temen-temen, gue akan ngeliatin mobil di belakang gue. Ini kenapa nih mobil ngikutin gua nih? Apalagi ngikutin masuk ke jalan alternatif nih. Apakah memang tujuan dia sama dengan gua? Atau jangan-jangan dia mengikuti gua, mengintai gua? Oke, kenapa dia berhenti di situ, guys? Dia keluar. Tuh. Dia nyalain lampu tuh. Gua harus keluar kah? Kayaknya gua harus keluar deh, guys. Gua bawa pistol. Kita guys. Dia ngeliat ke belakang. Hati-hati. Jangan sampai ketahuan. Oke, nice sekali. Kita jalan lagi teman-teman ke depan. Kita menjadi ninja di semak-semak. Oke. Masih aman-aman saja. Hati-hati. Oh, no. Gak boleh lari, guys. Gak boleh lari. Menjadi ninja. Ada tempat sembunyi sih itu. Sabar, teman-teman. Apakah dia akan ngeliat ke belakang? Yes, betul sekali. Oke, gue cuma melihat kepalanya dia doang ya. Seru sekali ini. Sip. Mau kemana dia? Oh, ada rumah di depan sana, guys. Ada asapnya lagi tuh. Berarti ada orang yang tinggal di dalam sana.
Di sini kita tidak boleh bikin dia meningso ya, karena tujuan utama kita adalah mencari informasi. Nah, yo my friend. Oh, dia taruh lenteranya, terus dia masuk ke dalam situ tuh. Apakah gua harus masuk? Kufar, konfront. Kita harus konfront katanya guys. Борису, сюда. Возможность я ваю, а я не та порожня. Oh, dia tahu kalau gua ada di sini. Wow. Kenapa? А я знаю, вы мадре шористо тает. Ajni dvash. Kamu tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya katanya. Это акаров бедлог избавить. Ini pengkhianatan. Кну мадре свободы, аж демократии. Акаров мау menyingkirkan semua orang. Познай водзу Михаил Гарин. Михаил Гарин. Это его мадре патру. Survive. Он создал квартал. Tapi mereka mau mempengaruhi dia. Это стопа или криминал за братство. The Blood First Group mau menghentikan orang-orang yang jahat. Или przystać nas. Kamu bisa rato badoli arodni. Wah, disuruh pilih dong, guys. Wah. Enggak gini dong. Waduh, gua bingung banget, teman-teman, mau pilih yang mana? Kalau gua tangkap dia, berarti gua itu mengikuti atasan gua. Well, sebenarnya kan seperti itu ya, seharusnya. Kalau misalnya gue bebaskan dia, maka gue akan mengkhianati atasan gue, yang otomatis akan mengkhianati negara gue juga. Tetapi tujuan dia juga bagus, guys. Katanya dia itu mau menyelamatkan negara ini. Kenapa kita jadi ikut politik begini, guys? Dan kalau misalnya gue ya, ini ya, kalau misalnya gue di kehidupan nyata, mungkin gue akan berteman dengan semua orang ya. Karena semakin dekat kalian dengan musuh kalian akan semakin baik gitu loh. Walaupun suatu saat nanti akan terjadi cekcok dan juga pertikaian gitu loh. Tetapi at least kalian tahu siapa musuh kalian sebenarnya gitu loh. Ini kan kita gak tahu apa-apa ya. Kita cuma ditugaskan untuk ngikutin dia. Dan sekarang kita ditawarin hal-hal yang seperti ini. Dan ini gak ada save-save-annya. Kalau gue salah pilih, gue harus main lagi dari awal. Gimana guys? Aduh. Kayaknya kita jadi polisi yang baik aja terlebih dahulu ya. Apapun yang terjadi, kita serahkan kepada atasan kita aja. Kita di sini sebagai orang yang disuruh, ya gak sih? Tapi kalau memang kalian mungkin mau menjadi pahlawan, kalian harus bebasin dia dan membantu dia untuk mengembalikan negara ini. Udahlah, kita tangkap saja ya teman-teman. I don't know, my friend. Udahlah, kita tangkap saja. Пара что вартная ошибка, камрад. Kamu membuat kesalahan yang besar, temanku. Waduh. Dia tidak memberontak, teman-teman, dengan penangkapan tersebut. You spend the whole day the police base in silence. You keep repeating his words in your mind. The traitor is greed. Oh, apakah gua salah? Gua salah nggak ya guys? Dikasih uang sih. I don't know. Gini aja teman-temanku sekalian, kita akhirin sampai di sini terlebih dahulu untuk game Contraband Police. Tolong kalau misalnya kalian punya informasi, silahkan kalian komen di bawah ya teman-teman. Dan gua juga pengen cari informasi, apakah pilihan gua benar atau tidak? Dan kalau memang sudah benar seperti ini, kalaupun tidak seperti apa teman-teman, kalau misalnya gue memilih yang sebaliknya, nanti kita akan temukan saja dan kita akan bahas di next video ya. Jadi terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton video kali ini, dan nanti kita akan bertemu lagi di next video. Tuh kan, game yang satu ini tuh bukan cuma sekedar kalian jadi polisi, tapi politiknya juga ada deh teman-teman. Gawat banget nih, gue takut banget memberikan opini-opini gue tentang politik masalahnya ya. Ya udah, terima kasih banyak. Bye-bye. Power!